Ning Umi Laila sedang menjadi bahan perbincangan cukup hangat ya di media sosial. Saya lihat-lihat apa sih persoalannya. Oh, karena beliau memberikan ibarah, memberikan contoh. Sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dan beliau berikan contoh Roma Irama yang punya anak terkena kasus narkoba itu ya. Ada aja orang tua yang kemudian kebobolan. Itu hanya contoh aja. Dan bagi saya itu bukan ghibah. Nah, ghibah itu suatu yang isu itu tidak diketahui oleh publik lalu kita bicarakan. Jadi kan udah semua orang juga tahu kok. Orang-orang juga tahu diberitakan di berbagai media sosial kok Roma Irama punya anak dan anaknya kasus narkoba. Kalau tidak diberitakan di media sosial baru tuh ada boleh hujat, oh itu personal urusannya, urusan keluarga Roma Irama. Karena sudah menjadi konsumsi publik, diberita juga udah banyak tersebar, ya, bagi saya ya, sah-sah saja sebagai contoh kan ibarat agar masyarakat ada kewaspadaan, agar sebagai orang tua ada kewaspadaan. Di samping penjagaan di dalam rumah itu juga lingkungan harus dijaga. Teman-teman, anak itu mesti dijaga, mesti diperhatikan. Jangan sampai kita punya anak dijerumuskan oleh lingkungan. Kan itu pesannya yang ingin beliau sampaikan. Kenapa ente riwus? Kenapa ente baper? Hah? Dan kalau kita cek, Roma Irama nggak baik-baik amat kok. Dia nggak soleh-soleh amat kok. Kan sempet loh, sekarang menjadi viral. Dia pernah mengatakan bahwa ibu Jokowi adalah Kristen. Dan dihadirkan wawancara di sebuah stasiun televisi dulu. TV One. Jokowinya ada di sana. Jokowi hanya diam aja mendengarkan Roma Irama yang bebal, tidak mau menerima kesalahan, tidak mengakui kesalahan, padahal dia yang mengucapkan. Oh, saya hanya menerimanya lewat internet, itu baca-baca berita, baca-baca di internet, kan internet itu valid, kan kurang ajar. Ente sering menyenggol orang, jangan salahkan orang lain bila menyenggol ente. Dan apalagi yang ente ucapkan itu fitnah. Yang nilai-nilai ucapkan itu adalah fakta. Jadi kan, udah fitnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, pangapunten kalau melihat situasi lare-lare zaman sakniki, nek delok lare-lare sakniki niku pergaulane tambah mboten karu-karuan. Pergaulane tambah gak karu-karuan. Jenengan paham bosok gak karu-karuan mboten? Paham. Dadi tambah mboten karu-karuan. Tenggene griyane kula niku ada orang jual sabu-sabu narkoba niku nyambi kale dodolan sosis. Sedangkan pembeli sosis-sosis ingkang digoreng niku rata-rata anak kecil. Leres nggih? Kita tidak tahu apakah ada barang yang dicampurkan ke dalam sosisnya. Kita tidak tahu banyak sekali lare-lare alit kecanduan namine sabu-sabu, namine narkoba yang di mana dia mau tidak mau ketergantungan dekne kudu tuku maneh. Dia harus membeli lagi. Kadang-kadang Bu, kita sebagai orang tua sampun berusaha menjaga, ngoten nggih? Cuma ada kadang-kadang anak niki wonten mawon. Kenek mawon kalih lingkungane. Leres nggih Bu nggih? Terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten Semerap, Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astaghfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kok gak enak sih? Gini loh jawabannya, oh. Ngatain gak? Ayo coba. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Alah, kak enak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pangapunten Roma Irama niku lagunya saya-saya Bu, uapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba, dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Putrane dhewe kena narkoba. Maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Roma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi, ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah ini pun saya dapat dari internet. Jadi bukan semata-mata dari pengetahuan saya, tapi internet yang beredar seperti itu, Mas Joko. Ya. Nah jadi ini sifatnya saya mendapat informasi yang luas di masyarakat. Ya coba ada keliru sedikit tuh. Lihat di internet tidak diklarifikasi dulu, sudah diomongin. Ini berita yang sangat meluas, yang umum. Di internet ini kan valid boleh dibilang kan, seperti itu ya, artinya di seluruh mana-mana, di FB, di mana lagi, Twitter, seperti itu. Justru di situ ya kurang valid. Nah makanya saya kan itu sepintas, bukan setekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen, tidak, itu sepintas, sebuah ungkapan yang sepintas dan tidak ada tendensi menghina apalagi memfitnah gitu loh. Ada tanggapan Pak Jokowi? Nah, cuman saya tambahan lagi tadi satu, bahwa jadi kami sebagai umat Islam tidak bisa menyembunyikan bahwa apa yang harus dikatakan oleh Allah gitu kan. Tapi dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, mari kita bersatu. Mari kita saling mencintai, saling menghormati. Demikian. Ada komen Pak Jokowi? Ya, ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. Kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya enggak merasa bersalah, Mas Joko. Yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran, sebuah firman yang wajib saya sampaikan, bahwa bahkan wajib disampaikan oleh seluruh umat Islam. Yang tidak menyampaikan ini akan berdosa, Mas Joko. Ya, cuma ini masalah. Ya salah tadi itu kan yang menyangkut internet tadi yang apa? Perlu minta maaf. Oh iya. Sampaikan sama ibunda, saya mohon maaf atas tuduhan dari orang, bukan dari saya, bahwa saya telah menyatakan itu. Oke. Angkuh banget ya Roma Irama ya. Saya baru tahu loh justru ini. Jujur saya baru tahu ini videonya. Angkuh sekali kan? Jelas-jelas salah. Jelas-jelas fitnah. Kita tetap gak merasa salah karena itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang mesti saya sampaikan. Sok merasa paling ulama gitu. Wai minta korek wai. Rasa paling ulama, saya jujur aja, paling sebel dengan orang-orang yang punya sikap angkuh kayak gitu. Apalagi dia dalam pakaiannya dan ucapannya membawa-bawa ukhrawi, membawa-bawa Tuhan, membawa-bawa agama, seolah-olah dirinya paling suci. Padahal dalam posisi dia salah. Ini kan jelas yang dia sampaikan. Apa salahnya dia minta maaf? Oh iya, informasi yang saya dapatkan di internet itu tidak benar, tidak baik. Maka saya mohon maaf kepada Pak Jokowi. Enggak, dia menyampaikan kayak gitu. Ini bukan ucapan saya. Ini saya ngambil dari internet. Kan internet itu valid. Buruk sekali ya mental Roma Irama ya. Roma Irama yang dulu. Enggak tahu sekarang. Sekarang juga paling vokal sih, teriak-teriak curang kan. Menyakiti mayoritas masyarakat Indonesia yang memilih 02. Kalau tidak mau disenggol, jangan menyenggol. Katanya juga anaknya Roma Irama udah merespon. Ucapan Neng nilai-nilai. Oh, itu gibah. Contoh, bos. Contoh. Gak mengatakan Roma Irama buruk, koning, nilai-nilai.
gak mengatakan pendidikan orang tua gagal, enggak. Dia mengatakan kebobolan. Kebobolan. Artinya, dia menginginkan untuk masyarakat lebih waspada. Lingkungan pun mesti kemudian diperhatikan, lingkungan anak. Jangan sampai kebobolan. Di rumahnya pendidikannya udah baik, lingkungannya gak baik. Coba aja bawa ke bawah. Kan itu poinnya. Baru contoh yang telah nyata adanya. Bukan kita, bukan hoax. Kenapa gak terima sih? Kemudian ada manfaatnya. Berapa pokoknya yang memilih lah. Lanjutkan. Dakwahnya. Jangan kira-kira yang ingin-ingin. Merasa paling baik. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.